Sosok Betran Peto di mata Sarwenda. Wajar, anak Manggarai ini pikat hati Ruben Onsu. Ternyata, sosok Betran Peto di mata Sarwenda adalah sosok anak yang manis dan sopan. Ia juga pernah amat sangat polos. Sarwenda mungkin tak pernah menduga kalau keputusan suaminya itu, Ruben Onsu, mengasuh Betran Peto akan menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya, Betran Peto yang berasal dari Nusa Tenggara Timur diasuh sudah di usia yang sudah menginjak remaja. Terlepas dari adanya sorotan banyak orang, Sarwenda tetap mendukung keputusan Ruben Onsu mengasuh Betran dan berusaha sebaik mungkin menjadi ibu bagi putra barunya itu. Namun, belum lama ini, Sarwenda mengungkapkan isi hatinya terkait Betran Peto. Pandangan negatif atas kedekatan Sarwenda dengan Betran Peto mewarnai hari-hari mereka. Seperti ketika melihat Sarwenda dekat dengan Betran atau saat dia memutuskan memberikan ASI perahnya pada Betran. Kedekatan saya dengan anak saya diartikan beda oleh mereka-mereka yang punya pikiran berbeda, kata Sarwenda. Padahal, jika di keyakinan kami pun, bila itu sudah meminum ASI, maka dia sudah sedara, ujar Sarwenda melanjutkan. Sarwenda sadar betul Betran Peto hadir di keluarga mereka ketika usianya sudah belasan tahun. Oleh sebab itu, Sarwenda berharap putranya itu bisa menjadi orang yang dibanggakan. Sarwenda dan Ruben Onsu hanya bisa mendoakan agar Betran Peto selalu menjadi anak yang baik dan menjadi penerang bagi orang di sekitarnya. Menurut Sarwenda, Ruben selalu berpesan pada Betran untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ayah bunda hanya meneruskan dan membimbing kamu sesuai doamu setiap malam yang kamu ucapkan sebelum tidur, kata Sarwenda. Sarwenda melihat sosok Betran Peto sebagai anak yang manis sikapnya. Setiap akhir pembicaraan dia kiss pipi dan peluk kami, anak itu sweet banget, kata Sarwenda dalam tulisannya. Begitupun saat awal bersama dengan Betran Peto, hati Ruben Onsu pun juga tersentuh saat mendengar Betran mengucapkan satu kalimat. Awal anak saya kalau kiss pipi yang kami bilang paket lengkap itu, kata akhirnya selalu bilang, ayah jangan tinggalin koko ya, kata Sarwenda. Melihat banyaknya komentar negatif atas hubungan dengan Betran Peto, membuat Sarwenda tak ingin membuat sang anak bingung. Oleh karena itu, Sarwenda melarang anak-anaknya menggunakan ponsel. Perkembangan teknologi terlalu cepat untuk penggunanya, sehingga tidak ada saringan, membuat kami harus mengambil keputusan ini, kata Sarwenda. Telah diketahui, sejumlah cibiran memang dialamatkan pada kedekatan Sarwenda dan Betran Peto. Semua berawal dari komentar-komentar pedas warganet yang membuat Sarwenda dan Ruben merasa keberadaan teknologi yang terlalu cepat tak digunakan dengan bijak oleh orang-orang. Perkembangan teknologi terlalu cepat untuk penggunanya, sehingga tidak ada saringan, membuat kami harus mengambil keputusan ini, kata Sarwenda dalam catatannya. Ruben dan Sarwenda meminta agar Betran lebih fokus pada sekolah serta karir menyanyinya. Beruntungnya, Betran Peto Putra Onsu memahami permintaan orang tua asuh mereka itu tanpa banyak bertanya. Menurut Sarwenda, keputusan mereka yang melarang anaknya bermain gawai itu adalah keputusan terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini. Karena pernah suatu ketika Ruben iseng bertanya pada Betran tentang pendapat Betran kalau ada yang tidak menyukainya. Dengan polosnya Betran justru bertanya keheranan, kenapa dia ngomongin kita? Emang salah kita apa? Kan kita gak ngomongin mereka, kata Betran. Kepolosan Betran itulah yang membuat Ruben dan Sarwenda yakin untuk tak memberi izin bermain gawai. Namun, Ruben tetap memberi pengertian pada Betran bahwa tidak semua orang bisa dipaksa untuk selalu menyukai keberadaan orang lain.